Okay guys, assalamualaikum semua. Bersama saya Sipul sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Sipul Channel. Let's get this video. Tali. Okay guys, ini adalah motor saya, CYZ, dan kat sana ada si Yellow Panther. Okay, by the way, kita go kepada Yellow Panther. Alright, banyak yang cakap dengan saya, bang, bila nak start video untuk si R3 ni, Yellow Panther ni. Saya dah fikir masak-masak ada tentang motor ni. Saya rasa saya pun nak tembak juga kali lain untuk motor ni lah. Mungkin saya akan spray juga seperti si YZ ni. Dan color dia, mungkin saya akan ambil color grey juga, lebih kurang. Ataupun color-color macam ala carbon. Tak pun ambil color macam ni. Dia sama kan. Saya pun tak pasti lagi. Saya mungkin ambil color macam ni kot. So nantikan lah projek untuk si Yamaha 3 ni. Ni betul-betul lama tak jalan. Serius, lama gila tak jalan. Dia ni bateri pun weak gila. So, kita akan mulakan projek buat si R3 ni bila masa dah sesuai nantilah. Tapi video kali ni saya nak bukan cerita pasal si R3 ni. Saya cerita pasal si YZ. Yes, YZ. Okay guys, di video kali ni kita nak reveal sikit spek yang saya akan buat pada si YZ. Okay, by the way, barang-barang saya dah beli, cuma ada beberapa part tak lengkap lagi, tak sampai lagi barangnya. Tapi memandangkan dari hat ni, konon-konon ni saya nak ride tapi tak jadi sebab faktor hujan. I just reveal sajalah untuk video kali ni lah. Spek apa yang saya akan install pada si Y12ZR saya, itu si YZ. Okay, seperti yang saya mention dalam video sebelum ini, saya akan totally tukar dia punya luaran dan juga dalaman. Seperti korang dah tengok video-video lepas, saya dah buat bahagian luaran, memang totally change wajah lah orang kata kan. Jadi di video kali ini saya nak reveal saja. Untuk video kali ini kita tak buat lagi, kita tak dapat nak buat lagi engine tersebut sebab okay, barang tak cukup. Tapi saya just reveal sajalah. Okay, tanpa membuang masa, jom kita tengok part-part saya akan tukar untuk si YZ untuk video reveal kali ini. Okay, jom kita layan. Tara. Hierarchy, bring comfort to life. Tak adalah, ni box, box fryer guys. Saya pakai je box fryer untuk simpan barang-barang saya biar tak bersepah kan. So jom kita tengok barang-barang spek untuk si YZ ni lah. Okay. So barang yang pertama kat sini, kita ada produk yang semakin meningkat naik guys, iaitu daripada Tobaki. Alright, ini adalah ceramic cylinder block with forged piston, right, daripada Tobaki. Kotak dia memang cantik Tobaki ni. Spek dia kat sini adalah, tara, okay, saya akan pakai 65 Y15ZR 65mm racing block daripada Tobaki bersama dengan forged piston. Jom kita usah sikit kat dalam dia apa ada. So ni block dia guys, dapat sekali dengan gasket macam biasa, gasket set. Lepas tu dapat sekali stiker lah, selalunya kan, betul lah tu, stiker daripada Tobaki. Block dia ni ceramic block, tahan panas. Lepas tu didatangkan dengan sekali piston forge. Okay, yang ni memang Tobaki punya. Tobaki punya. Memang dia buat sendiri lah satu set. Selalunya piston dengan block orang jual, selalunya piston dia pakai IJN kan. Yang ni memang fully buat daripada Tobaki. Okay, yang ni semi dom block 65. Of course dia bagi sekali dengan pin dia, dan juga ada dia punya ni lah, piston ring set dia kat sini. Macam biasalah. Lepas tu dia akan bagi sekali dia punya ni shaft. So ini adalah barang yang pertama saya. Ini rasanya masuk-masuk boleh sebat terus ni. Dia tak tight, dia tak berapa tight. Mungkin ni masuk-masuk je boleh terus dyno, boleh terus sebat ni. Okay, barang yang kedua, kita ada air hose ataupun intake hose daripada King Drag. Ini tak silap saya boleh guna dari 34 hingga ke 38. Tak silap saya lah, beli satu ni je korang boleh pakai banyak kali lah maksud dia. Ha, sebab kat sini dia adjustable kat sini. Bukan, kat sini dia ada banyak. Ni korang boleh cabut-cabut ni nampak. Kalau spek 38 pakai habis kot. Tak tahu lah 38 ke 40, saya tak pasti. Lepas tu kalau korang nak pakai yang kecil sikit, korang just masukkan balik yang ni ataupun yang ni. Dia boleh guna untuk banyak saiz lah. Okay, ni barang yang kedua eh. Alright, barang yang ketiga guys, kita ada injector. Alright, injector 200cc untuk V1 daripada CMS eh. CMS Racing. Ini 10 hole 200cc. So ni injector kita eh, 10 hole 200cc. Barang yang ketiga, kita ada coil plug daripada SW Ipo. So nanti kita akan try pakai juga untuk Y15ZR ni. Okay, barang seterusnya kita ada throttle body eh, iaitu throttle body daripada SMF. So yang ni saiz dia adalah 36mm eh. So kat sini dia akan bagi sekali intake. Ada sometimes throttle body dia bagi hanya throttle body, tapi untuk CMS ni dia bagi sekali dengan intake. Okay, so intake dia macam ni, bentuk dia bulat. Bulat macam ni.
So ni intake dia. So dia bagi sekali gasket dia. Okay, barang seterusnya kita ada head daripada Red Leo, gambar singa ni. Jom kita buka. Untuk yang ni saiz dia 22-25. Okay, kat sini dia tulis no valve, tapi sebenarnya ada valve. Okay, jom kita tengok dalam dia. Okay, ni dia red dia punya head eh. Cun tak cun. Alright, dia ada bagi valve sekali eh. Okay, untuk head ni saya dah poting sikit kat sini. Ini memang ada lambang Red Leo dan saya dah poting sikit di bahagian exhaust, dah membesarkan sikit dan saya dah poting sikit di bahagian intake. So intake dia berbentuk 8 eh. So bila intake dia berbentuk 8, kita ada problem dengan kita punya throttle body tadi. Intake dia bentuk bulat. Kalau korang beli head Leo ni, korang akan dapat sekali rocker arm daripada head Leo, rocker arm. Okay, lepas tu korang akan dapat sekali dengan punya shaft rocker arm. Korang akan dapat sekali valve seal dan korang akan dapat sekali valve seal kat sini. Satu set guys, lengkap. Jadi korang tak payah nak buka-buka dekat head lama eh. Terus boleh pasang je. Okey, memandangkan saya tunjuk tadi, dia punya head dia ni, intake dia tu shape dia 8. Jadi saya punya throttle body punya intake shape dia bulat. Ni bentuk bulat. So kalau masuk tak ngam lah, bulat dengan 8. Tak ngam. So tidak mengapa. Sebab apa saya kata tidak mengapa? Sebab bila korang beli head Red Leo ni, dia akan bagi sekali intake guys. Jangan risau. Intake pun siap dibagi oleh Red Leo. Okay, ni dia. Ni dia intake dia eh. Nah, 8. Shape dia pun 8 lah. 8. Ni intake ni pun saya dah puting sikit eh. Saya kemaskan sikit. So memang dia tak ada gasket sebab dia ada ring seal ni lah. So ngam lah nanti bila masuk cun-cun. Ini pun saya dah puting eh. Saya dah puting. Alright guys, untuk head Red Leo ni, head ni adalah head PNP Y15 eh. So kalau korang tengok kat sini, dia ada dia punya apa, exhaust sensor ni kan. Itu memang dia memang Y15 punya lah. Dia bukan LC punya eh. Alright guys, pada awalnya saya punya spek adalah ni lah. Saya nak pada 65. Okay, tetapi bila saya fikir balik, alang-alang saya buat, baik saya buat betul-betul kan. Dan akhirnya saya pun rasa saya terus nak jetroot lah motor ni. Yes, saya ada barang dia. Jom tengok barang dia. Rendah sini sikit. Tada. So inilah barang dia guys, yang saya akan gunakan, iaitu crankshaft kita, semestinya daripada produk yang semakin naik, iaitu Tobaki. Nice. Kalau korang nak tahu, Tobaki baru saja launching eh produk terbaru diorang, iaitu crankshaft ni untuk racing J-Road lah. Produk Tobaki ni semakin mendapat perhatian ramai guys, dan produk-produk dia pun semakin berkualiti. Crankshaft with forged connecting rod. Okay, so dia ada jual crankshaft dengan rod, ataupun dia ada jual connecting rod sajalah. Kalau korang nak tukar rod saja, dia kalau korang nak naik spek start daripada 65 ke atas, tukar rod lah, tukar rod. Okay, jadi banyak je orang yang pakai 65 tak tukar rod, okey je. Tapi ada juga yang patah rod tu. Tengok nasib masing-masing lah kan. Tengok compression dia. Kalau compression terlalu tinggi, dia punya rod compress kau-kau, kemungkinan boleh patah. Sebab rod standard tu guys memang kecil gila kalau dibandingkan rod yang aftermarket lah. So ni rod dia, connecting rod. Jom kita tengok. Okay, crankshaft set Y15ZR jack up 4mm. Yep. So CYZ saya akan jack rod 4mm lah dengan menggunakan crankshaft daripada Tobaki ni. Alright, jom kita tengok kat dalam dia. Oh, dia ada sponge ni. Nice. And seperti biasa, dia ada stiker guys. Banyak stiker guys. Ni, oh, macam-macam produk ada Tobaki ni. So kalau korang ingin beli apa crankshaft Tobaki ni, korang boleh check di pasaran. Sebab sekarang ni dah ramai dah, ada banyak dah yang jual. So kalau korang tengok rod dia pun, connecting rod dia forge. Nice. Quality build dia memang cun lah. Tobaki Y15ZR 66.7mm. Okay guys, jadi inilah barang-barang yang saya akan upgrade pada CYZ. Tetapi kalau korang tengok, ada banyak barang yang kurang. Di antaranya chain eh. Timing chain saya kena tukar. Bila dah jet road, timing chain kena tukar. Lepas tu gasket 4mm kena beli. Lepas tu tiang kan, tiang dia pun kena beli. Mungkin ada juga lagi beberapa part yang tak cukup lah untuk spek yang ni. And ada satu lagi problem, saya tak pasti saya punya injector ni cukup tak untuk 200cc ni untuk spek J-Road ni. Saya tak pasti. So saya akan minta advice daripada tuner nantilah, tengok macam mana cukup ke tak kan. Kalau cukup, saya akan pakai je lah 200cc ni. Kalau tak cukup, mungkin yang ni kena tukar lain lah. Mungkin ambil 220 atau 240, saya tak pasti lagi. Injector ni cukup tak untuk support minyak. Yang kedua pula, saya punya special mention tadi, throttle body ni. Throttle body ni pun saya tak pasti dia punya pembukaan cukup ke tak, sebab yang ni 36mm. Kalau tak cukup, nanti kita akan pakai 38mm lah. Saya tak pasti dia punya open air dia cukup tak untuk J-Road ni. Kalau tak cukup, yang ni pun kena tukar. Kena pakai 38mm atau 40. Saya pun tak pasti juga. Itu yang kedua lah. Yang saya pasti, barang-barang lain semuanya okey. Injector dan juga throttle body ni lah saya tak pasti. Okey guys, lagi satu motor saya ni, exhaust saya ni. Okey, exhaust ni saya dah masih lagi pakai exhaust yang lama eh. Saya punya exhaust yang lama, iaitu
OPPR carbon. Seperti saya mention video sebelum ini, saya dah buat tembak langit eh. Okay, by the way, exhaust saya ni dia depan header dia 35, dan masalah exhaust ni juga saya tak pasti sama ada exhaust ni boleh guna ke tak untuk spek baru tu. Peribadi saya rasa boleh guna 35mm ni, sebab saya baru, sebab saya pakai 65mm je, saya tak naik sampai 68 juga. Kalau kena tukar nanti memang saya kena tukar lah dia punya exhaust ni, mungkin pakai exhaust yang lebih yang lain ke, mungkin NLK ke kan, ataupun GR Racing pun cantik juga, tengok macam mana nanti. Okay, so kita jumpalah korang di lain video, insyaAllah. Okay, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful saja, berkorang di lain video, insyaAllah. Bye-bye dan assalamualaikum. See ya.